Selamat malam, bertemu lagi di malam kongsi-kongsi ini. Ini malam yang panjang, saudara-saudara, dengan berbagai macam makanan yang tersedia di negeri Wakanda ini. Bersama Bas-Bas dari Bapak Wanasida, King Wanasida kita, saudara-saudara. Ini adalah Bas ke... Nggak tahu keberapa dari 4 Bas hari ini. Padahal tujuh. Oh, sekarapmu. Dan ini adalah spesial buat saya. Sebetulnya saya malas nge-review Bas ini. Terlalu idealis. Tapi saya juga suka sebetulnya Bas ini. Tapi yang versi 5. Enggak, yang 4. Ya. Jadi Bapak produser kita itu adalah fans dari Roscoe Beck by Fender Jazz Bass 4 yang ini ya. Roscoe Beck itu bagian belakang kalau ya, jaganya di belakang. Back. Karena dia back. Ya. Jadi Roscoe Beck itu memang karena favorit saya adalah yang jadul, yang Senar 5. Bapak dulu pernah punya, dia jual karena kebutuhan hidup. Mau nikah, Pak. Ya gimana? Cerita lagi, hidup kita itu. Mungkin yang baru tahu kenapa pickup-nya kok kayak apa bahasanya? Dual coil. Emang jadi sejarahnya Roscoe Beck itu ingin mereproduksi 60 jazz bass-nya dia, tapi dengan opsi yang lebih banyak. Dan waktu di Senar 5 itu yang edisi awalnya, dia emang akhirnya menemukan formulasi ini. Jadi di sini tuh ada selektornya. Ini tuh untuk single coil. Kalau itu sebenarnya ada tiga posisi ya. Kalau Roscoe Beck nggak boleh salah, nggak boleh salah, nggak boleh salah. Gimana kalau bapak ini aja? Iya, kamu bo sekali-sekali bo, please. Tidak ada di sini, suara saya masuk kok. Aduh, jadi ada tiga selektor, masing-masing pickup ya, Pak ya, benar ya Pak ya? Betul. Ya, jadi ada coil belakang, dua-duanya on, sama coil depan. Jadi bisa Anda kombinasikan sesuai kesenangan Anda. Jadi sebetulnya ada berapa kombinasi, Pak? Wah, banyak banget. Hah? Mau 60s bisa, mau yeah. 70s bisa. Ini kalau saya paling belakang ini berarti yang nyala itu sini ya, Pak ya? Iya, betul. Ini berarti single coil. Iya. Ya, kalau dua-duanya saya majuin gini, kalau di tengah. Tengah berarti nyala semua ini ya. Iya, betul. Nah, kalau yang di depan sini berarti single depan coil. Sini ya. Iya, ya, gitu. Dan untuk kombinasinya terserah kesukaan Anda gimana, tapi bisa saya bisa depan belakang. Bisa. Ini kan selektor pickup-nya. Ini kalau di tengah berarti dua-duanya nyala, belakang, depan, simple. Tone, volume, master volume ya. Tapi saya tetap kalau saya pribadi lebih senang single coil semua. Apa ya? Ya kita coba aja. Fender sekali memang ya. Coba kalau yang tengah semua. Itu tuh berarti kalau tengah itu berarti dua-duanya ini semua nyala ya? Iya. Oke. Depan semua. Berarti yang single coil juga ini sebenarnya. Single coil tapi lebih ke depan ya. Oke. Oke, dan bisa dikombinasikan dengan sembarang lah ya. Anda suka yang mana, nanti bisa dicoba sendiri kalau Anda punya. Kalau Anda punya dengerin ini aja, kita lihat yeah. Iya, kasian juga yang nggak punya ya. Tapi kalau kita coba satu-satu, berapa kombinasi nih, Pak? Nggak, yang kalau mau kelihatan banget dari pickup bridge saja, Mas Bang. Oh ya, pickup bridge gimana, Pak? Dimundurin ke belakang, okay. Nah, coba satu-satu coilnya. Coba satu-satu coilnya, siap.
Berasa, Pak. Yang ini kan ya, Pak? Ya? Kita coba dulu, saya lupa ini, Pak. Lupa juga coba. Berarti salah tuh, yang bawah berarti. Yang bawah ya? Enggak, bener, Pak. Berarti yang atas ya? Yang atas, bener. Kamu tuh katanya udah pernah. Saya pernah. Lupa ya, itu udah ada lama bangetnya saya. Wah, tapi yang bawah, Pak. Kenapa? Yang mana? Yang bawah itu. Ini itu pickup depan. Ini pickup ini. Kalau katanya bapak loh ya. Ya. Saya takut salah nanti. Enggak benar. Kenapa lanjut ke yang depan, Pak? Ya, depan ya. Coba ya. Ya. Oh, benar. Ya. Dilawan saya. Oh ya. Berarti coba. Single coil belakang sih saya. Single coil belakang? Single coil belakang sih saya. Oke, itu depannya ya? Kalau yeah. Belakangnya suka yang mana? Belakangnya... Duh, suka yang mana coba tadi? Slap happy. Posisinya gimana tadi? Single coil. Oke. Okay. Boleh ya single coil. Enggak apa-apa, selera yang bas ini saya nggak boleh terlalu komen yang rada gimana saya. Gitu ya. Saya kalau dicela-cela saya emosi. Body alder, ya, neck maple, ada detum. Waduh, metal dong, metal. Spesifikasikan selera saya gimana? Dipikir kita nggak suka Fender, asu ya emang. Tapi gimana kurangnya apa Mas Roma? Harus ada kurangnya. Pick up-nya sih, itu pick up-nya sih. Pick up. Oke, pick up-nya basic banget ya. Nggak sih emang secara design wise nggak vintage, nggak vintage. Cuma ini tetap ikonik sih. Maksudnya karena ini adalah Fender bass yang apa ya, signature Roscoe Beck yang emang dari pertama pick guard-nya emang kayak begini, emang mungkin
Ini tuh hampir mirip kayak pickguard-nya Aria Pro yang punya bapak siapa? Steve Bailey. Oh, hampir ya? Hampir sama bentuk pickguard-nya. Apalagi Pak, ini nanti sudah, mas ini sempurna sudah, saya suka. Sempurna. Oke, okay. Buat Bapak sempurna, mudah-mudahan buat Anda sempurna. Jadi mungkin itu saja, sampai ketemu di bus yang lain. Kalau sempurna 25 juta aku enggak. Wah. Bisa, Pak. Oke, dijual. Iya, bisa. Bisa, oke, bisa, bisa. Bisa. Komen di bawah. Namanya John pertama tahun. Bapak tadi ngomong mau apa? Ngangsur sebulan 1 juta. 25 bulan. Mendingan saya buang. Buang. Hancurin aja daripada dijualnya gitu. Ha. Oh, tapi satu lagi keunggulannya ini saya ini enteng. Mungkin palsu, Pak. Palsu ya? Oh ya sudah. Asli mau berat. Berarti bisa dicicil 1 juta per bulan. Bisa, bisa. Bisa. Tapi dihancurin dulu. Ya sudah. Sampai ketemu di bus berikutnya. Dan itu di apa lagi?